Harit, Valir, dan juga kali ini. Kiminya juga masih belum ketahuan. Valir bakal diamankan. Mereka suka banget main early, main agresif di awal. Chow Haritnya pun akhirnya diamankan untuk kickback. Mereka gak mau ketemu ini ke arah itu. Well, sulit untuk menangkap Chang'e-nya. Hanya menggunakan Leo Morsan-nya bisa. Iya, dia bisa menjahit ke arah makan. Bar Shield ya kan, geser nanti one-nya. Setelah itu bakal diras dengan menggunakan Master Stick. Bakal mundur dengan Chrono Dash. Sementara Dangki di bawah, balik kerja sama kuda. Dangki di belakang ya. Satu, satu tumbang. Dangki sendiri di arah bottom lane. Brock Chow mungkin. Atau Chow-nya lepas. Brock, kalau dia masukkan terlebih dahulu oleh Tifa Maidi dan Kaja. Kaja. Kalau misalkan mereka benar-benar mau untuk menghentikan dominasi dari Rek di early game. Menguasai pola map-nya. Sementara Wan, Arvin pas untuk mundur. Masih ada satu Chrono Dash lagi. Dan ternyata Wan tidak bisa bertahan dari kejaran Doyong. Top lane dengan arrival. Satu melawan empat. Aura dalam ancaman. Langsung diwajar begitu saja. Mana inverter yang keluar. Masih bisa mundur ke belakang kali ini. Masih bisa bertahan. Dikejar. Summon Force. Fire of Dragon. Dari Ducky. Bakal about the size. Fall-nya akan mengincar karena Aura. Dan Aura-nya masih bertahan. Dan Raw-nya masih begitu saja. Back up dengan cepat. Ducky. Sekiranya dua. Dua. Ducky tumbang kali ini. Tyson mencoba untuk menahan sedikit. Rokoknya karena Joker. Doyong. Masih bisa Chrono Dash karena belakang. Luminen datang kali ini dengan Garote. Dan bakal Solitaire. Satu lagi. Bakal diajar kah? Round trap kena tapi Luminen juga bakal tumbang. Karena ada jahat Tazen. Luminen di arah bantem yang bakal dilepas gitu aja. Dan Ki mau maju juga dari tarik. Judgment kali ini Dangki. Apakah dia bisa bertahan? Gak bisa. Langsung ditumbangkan oleh Tazen kali ini.